Kembali lagi bersama kami di Indonesia Morning Show. Tepat di hari ini, atlet basket legendaris Michael Jordan berulang tahun. Simak perjalanan karirnya dalam Today's History. Michael Jeffrey Jordan lahir pada 17 Februari 1963 di Brooklyn, New York. Karirnya diawali dengan membela tim University of North Carolina. Di tahun 1984, Michael bergabung ke NBA bersama klub Chicago Bulls. Di tahun 1991, pemain dengan nomor punggung 23 ini berhasil membawa The Bulls menjadi juara NBA untuk pertama kalinya. Kemampuannya melakukan slam dunk luar biasa, membuatnya dijuluki Air Jordan. Nike bahkan menjadikan aksi terbang Jordan ini sebagai simbol sepatu Air Jordan yang populer hingga kini. Yes, yes. Ini suaminya Shanas juga koleksi itu. Dan setelah menjuari NBA 3 kali berturut-turut, ia sempat berhenti dari basket dan memilih untuk bermain baseball. Selama karirnya di dunia basket, pria dengan tinggi 198 cm ini telah mengoleksi 6 gelar juara NBA dan 5 kali ditunjuk sebagai MVP. Di tahun 2003, ia memutuskan untuk pensiun dari basket. Dan selain dia dikenal di dunia basket, Michael Jordan juga pernah membintangi film animasi Space Jam. Bersama dengan karakter Looney Tunes. Sama Michael Jackson kan? Bunny. Bugs Bunny apa? Bunny, Bugs Bunny, terus ada Patrick Ewing. Teman-temannya lagi lah yang lain. Tapi memang kalau ngomongin Michael Jordan ini... sampai sekarang masih menjadi atlet yang paling kaya raya dengan Air Jordan-nya. Berapa itu?